Hai, pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Teluk Indonesia. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke teman-teman, jadi agenda terbaru nih dari Percaturan Indonesia dalam hal si Asia, dinamakan dengan ASEAN Junior Chess Championship yang dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Oke teman-teman, nah partai kali ini terjadi dalam ronde ke-6, yaitu antara pecatur Filipina Daniel Quijon melawan pecatur kita tentunya Novendra Priasmoro. Oke teman-teman, di sini Daniel pemegang putih dan Novendra pemegang hitam. Bagaimana partainya? Saya akan memperlihatkan kepada Anda secara live ya. Oke, di sini Daniel memulai langkah dengan E4, Kingspan. Dibalas dengan kuda ke C6, kuda ke C3, dan kuda ke F6. Oke teman-teman, saksikan ya sampai akhir. Ini merupakan partai yang bagus dari pecatur kita. Dan tolong komentar yang positifnya, yang membangun untuk percaturan kita. Selamat menyaksikan. Oke, jadi dengan langkah hitam raja ke D3, di sini putih Daniel Quijon pecatur Filipina menyerah. Dan selamat ya. Bagaimana teman-teman? Dengan permainan pecatur kita Novendra Priasmoro, begitu banyak taktik dan variasi yang digunakan selama permainan, betul tidak? Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung Percaturan Indonesia. Dan dukung juga channel ini melalui like, subscribe, dan share ya ke teman kamu, sehingga mereka juga mengerti dan tahu akan agenda catur yang ada di Indonesia saat ini. Jadi, bukan cuma sepak bola, bulu tangkis, atau
hal lainnya yang kita harus terus support. Tapi catur, olahraga otak yang sangat bermanfaat untuk membuat kita semakin baik, analitik, logis, dan sistematis, harusnya kita juga kembangkan. Karena apa? Perkembangan negara sebanding dengan perkembangan catur. Oke? Sekian dari kita, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam Catur Talk Indonesia. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Federation, I invite to all nations to come to Indonesia to send the representatives for the under 20 junior championship. Come play in the land that chess is our part of our culture. Thank you so much, Gens Tunasungus.